Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Tubang Bobby. Oke, di video kali ini aku mau bikin sebuah video tutorial bagaimana cara kita untuk mengambil backsound dan juga sound effect agar tidak terdeteksi copyright oleh pihak YouTube. Jadi kemarin ada yang bertanya seperti ini komentarnya, dia ingin mendapatkan sound effect tapi terkendala terdeteksi copyright dan itu sangat merugikan sekali bagi konten kreator. Dan oke, bagi di sini langsung aja aku bagi bagaimana cara untuk kita mendapatkannya. Caranya sangat mudah, ini bisa digunakan melalui komputer ataupun juga melalui Android, terserah kalian. Yang terpenting kalian bisa menggunakan akses internet dan juga mempunyai aplikasi Google ataupun juga browser sejenisnya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita di sini langsung menuju ke websitenya. Yang pertama di sini kalian langsung ketik saja Audio Library. Nah, maka di sini nanti ada banyak tampilan website dari Audio Library dan kalian pilih yang YouTube Audio Library seperti ini. Nah, di sini maka ada banyak sekali backsound dan juga sound effect yang tersedia yang disediakan gratis oleh pihak YouTube. Dan itu sangat berguna sekali bagi teman-teman yang ingin mencari sound effect atau juga backsound. Di sini kalian tinggal pilih saja semua. Di sini kalian bisa pilih genre dan juga pilih yang lainnya. Ini untuk backsound yang musik. Dan mungkin seperti yang tadi requestan itu ingin menggunakan sound effect ataupun juga efek suara. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian sini. Nanti di sini maka ada banyak sekali sound effect yang bisa kalian gunakan. Kalian tinggal play saja terlebih dahulu sound effect apa yang kalian ingin cari. Dan kalau sudah, kalian tinggal klik download yang ada di samping kanan itu. Dan kalau teman-teman di sini mau cari juga, kalian bisa cari di kolom telusuran ya teman-teman ya, di kolom telusur ini atau di kolom search. Kalian tinggal klik aja di situ, maka nanti kalian bisa mencari sound effect apa yang kalian inginkan. Jadi caranya sangat mudah teman-teman ya. Kalian juga sudah paham, mungkin ini website resmi yang disediakan oleh pihak YouTube dan gratis tanpa mendapatkan pelanggaran apapun. Dan kalian bisa akses selama kalian mempunyai akses internet. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, caranya sangat mudah. Jadi mungkin sudah terjawab untuk requestan tadi dari komentar. Mungkin bagi teman-teman yang mau komentar ataupun juga mau request, silahkan aja di kolom komentar, nanti aku akan jawab satu per satu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semuanya.